kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha berkuasa lagi maha terang. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Kamu tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhan. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengabulkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah, segala firman-Nya.